Ketemu lagi Danza Family. Hari ini pagi-pagi kita udah ada di bandara Soekarno-Hatta. Hari ini tanggal 3 Syawal. Hari Rabu tanggal 4 Mei. Kita mau jalan-jalan, mumpung pada libur. Kita mau jalan-jalan. Udah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali. Kita jalan-jalan. GWK, nggak kelihatan kalau dari kamera bunda mah. Gapura ini udah ketahuan banget di Balinya ya. Ada gapura-gapura gitu. Kita udah di Bandara Ngurah Rai Bali. Bandaranya gak terlalu rame sih. Karena ini mungkin bukan tujuan mudik orang-orang. Ini tempat orang berlibur. Sekarang kita lagi nunggu mobil yang kita sewa, katanya mau dianterin ke bandara, jadi kita ketemuannya di bandara sama yang sewain mobil. Kita tunggu mobilnya, jadi kita bisa jalan pakai mobil di sini. Yang lagi liburan, yang lagi cuti kerja, yang kuliah lagi libur, kita manfaatkan jalan-jalan. Nih tulisan Bali nih, kalau udah nyampe sini, udah sampai di Bali, lalu aja ada yang berfotoan di sini. Tapi lagi panas, kita nggak ikutan ah. Welcome to Bali. Emang nyariin sih ada mah. Mau deh. Dua ya. Kopinya kalau gini. Ya mana sih ya? Ya kak. Atenya kita ada di segitu bersemangatnya cari posisi kosong. Oh,
biar deh panas-panas, yang penting dapat foto bagus. Nyampe kita makan dulu karena tadi perginya pagi-pagi banget jadi belum sempat makan. Kita makan di ayam betutu. Ayam betutu khas Bali. Oke. Tas Bunda juga mau ditinggal tapi habis itu saya yang bayar ya. Oke. Alhamdulillah di sini ayam betutunya halal. Ada logo halalnya. Halal dong ayam betutunya. Pergi istirahat kita ke sini ya, menikmati pemandangan suasana di Ubud. Udah cekin deh. Suasananya enak banget ini. Oke, kita. Kita ke kamarnya ya. Kita ambil dua, yang satunya villa, satunya lagi deluxe. Ya? Ini ke villa. Oh gitu. Ya udah ke deluxe dulu Bunda, enggak apa-apa nanti Bunda ke villanya. Oke, bye. Ya, dapatnya gak iketan. Apa deh? Wah, pakai tangga. Wow. Sangat berlibur ya. Mungkin kalau ada apa-apa tekan nol aja. Terima kasih ya kak. Ini yang villa kak. Tidak apa-apa kak, kan ke sana nanti. Iya. Nah, itu bisa masuk? Bisa, bisa. Oh, okay.
pemandangannya. Sawah, tapi belum. Sawahnya masih ini. Masih kecil. Tapi anginnya segar. Kita ke villa anak ini. Tuh, di bawah ada kolam renang. Tapi kayaknya untuk rame-rame deh. Ini ya. Ini gini. Ini kayak rumah juga nih. Beneran di pinggir sawah ya. Iya, jalanannya berbatu-batu, tapi kurang. Oh, dikasih jari. Dia kan udah dibilang yang ketiga. Ada. Ada kulkas di sini ya. Ini. Enak renang nih. Ini renang. Wow, ini villanya, villa Jemparing ya, apa namanya? Jempiring atau Jemparing? Jempiring. Ini villa Jempiringnya. Ini kasurnya, kamar mandinya, cuma kamar mandinya terbuka. Tuh, lihat, bathtubnya terbuka, showernya terbuka, nggak ada pintu sama sekali. Nggak ada pintu, langsung ke kamar. Apa ya? Iya. Ayo kita jalan-jalan sore. Itu ada yang lagi foto. Jadi tukang foto. Yang dipotoin uninya tuh depan. Tuh uni dipotoin. Cakep banget jalannya. Jalannya cakep. Banyak pohon-pohon. Tuh batu-batunya basah. Kesannya bagaimana gitu? Ada suara air, gemet air. Duh, berasa di mana gitu? Berasa di Bali kan? Oh, oke. Okay. Kita berasa di Bali bukan? Berasa. Oh, berasa. Enggak sih kayak di Jogja. Oke. Karena kayak gini. Tuh di Ubi Jogja. Ini apa? Bintaro ya buahnya? Lihat pemandangan sore hari. Tadinya mulai menguning terus ditutupin sama jaring. Jadi enggak. Tapi itu tuh burungnya tuh. Bisa kok burungnya enggak iniin makanin. Kan oncomnya kecil-kecil ya. Ada sih kalau orang bolaknya. Dan ini kan jaringnya lumayan gede. Ini mau tak fotoin. Pak. Oh, mau dulu foto lagi. Nah. Tuh.
Ayo jalan di pematang sawah. Mau ke sawah Pak Haji. Ke sawah bawa laptop. Petani zaman sekarang banyak sawahnya. Pakai ini, pakai laptop. Masya Allah, bagusnya. Indahnya ciptaanmu ya Allah. Itulah kamar Bunda. Yang pojok. Sempat. Mari lagi. Ini kita sekarang ada di mana, Dek? Campuhang. Campuhan. 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 Ada nanti game lagi soalnya nanti pulang-pulang. Waktunya kita istirahat cukup untuk hari ini. Kita makan malamnya di hotel aja. Hari ini hari pertama kita ada di Bali. Nanti kita makan malamnya pesan aja di hotel ini, ada restorannya. Boleh makan ke restoran atau pesan ke kamar. Kita udah capek keliling-keliling, cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di vlog hari kedua kita di Bali. Terima kasih yang udah menyaksikan. Sampai ketemu di hari kedua di vlog berikutnya. Assalamualaikum.